Hai semua, di hari yang cerah ini saya sangat bersemangat untuk membawa anda ke sebuah taman rekreasi menarik di Sibu Sarawak. Nama saya Rolina Anak Awong. Tujuan video ini adalah untuk tugasan MPU 2412 kokurikulum dan nombor matrik saya ialah 88062152546602. Saya adalah pengacara dari Stesen TV OUM Kawangan Sibu. Untuk kali ini, saya ingin membuat liputan tentang taman rekreasi yang popular di tempat saya. Dan sekarang, saya berada di hadapan pintu gerbang Taman Jubli Bukit Auk Sibu. Jom kita sama-sama mengeksplorasi taman ini dan ketahuikah apa yang terdapat di dalamnya. Taman Rekreasi Jubli Bukit Auk Sibu adalah salah satu taman awam yang terletak di Sibu Sarawak. Taman ini mempunyai kawasan seluas 24 hektar yang terdiri pada beberapa bukit kecil yang terlami dengan pokok-pokok hutan tropika. Taman ini dibuka pada tahun 1997 sebagai tanda memperingati ulang tahun ke-100 oleh Majlis Benaraya Sibu. Taman Jubli Bukit Auk Sibu adalah sebuah peninggalan yang dihargai oleh penduduk setempat. Taman ini telah wujud selama beberapa dekad dan ia diberi nama Jubli untuk memperingati Jubli Perak sepanjang 25 tahun pendubuhan taman ini. Terletak di kawasan yang subur dan asri di Sibu Sarawak, taman ini adalah satu-satunya taman rekreasi yang begitu besar dan terpelihara di wilayah ini. Latar belakang sejarah, taman ini mencerminkan komitmen penduduk setempat untuk melestarikan keindahan alam semula jadi dan merayakan warisan mereka. Taman Jubli Bukit Auk Sibu menawarkan pelbagai kemudahan yang mereka khas untuk semua peringkat umur dan minat. Terdapat pada rumput yang luas untuk bermain dan kawasan rehat dengan tempat duduk yang selesa. Kawasan bermain kanak-kanak yang selamat dan menyeronokkan. Bagi yang gemar bersukan, terdapat trek jogging yang mencusuri keindahan alam semula jadi taman ini yang juga menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Taman ini menawarkan pelbagai aktiviti dan kemudahan untuk pengunjung yang datang. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di sini ialah mendaki tangga ke Menara Tingyau yang terletak di puncak bukit tertinggi. Dari situ, pengunjung boleh menikmati pemandangan indah sekitar taman, termasuk ladang-ladang, rumah panjang, Sungai Igan dan sebahagian pemandangan Bandar Sibu. Menurut kepercayaan tempatan, Menara Tingyau ini juga merupakan tempat bersemadi bagi roh naga bari yang dikatakan dapat menunaikan permintaan orang yang memerlukannya. Selain itu, pengunjung juga boleh bersantai di pondok-pondok piknik, berjalan-jalan di jembatan gantung di atas tasik, memberi makan ikan talapia dan kura-kura di kolam atau berlari-lari di lorong-lorong pejalan kaki. Di sini juga terdapat sebuah kantin yang menjual makanan dan minuman ringan serta tempat letak kereta yang luas. Taman ini telah mengalami pelbagai penambahbaikan sejak penubuhannya. Antara penambahbaikan yang paling menarik adalah penalan landscape taman yang menarik dengan penambahan pokok-pokok tumbuhan, tempatan dan perennial yang menarik. Terdapat juga kolam taman yang disediakan untuk aktiviti memancing untuk menarik minat peminat ikan tempatan. Selain itu, kemudahan makna dalam semula jadi telah dibangunkan untuk menyediakan alam semula jadi dan haluan konservasi. Namun, taman ini juga memerlukan beberapa penambahbaikan untuk menjadikannya lebih menarik dan selamat. Antara cadangan penambahbaikan ialah membaiki tangga dan lantai kayu yang rosak atau hilang, meningkatkan keselamatan dan pencahayaan di kawasan taman terutama pada waktu malam, menambahkan pokok-pokok bunga dan tanaman hiasan untuk menyerikan suasana taman. Taman Jubli Bukit Auk Sibu adalah harta yang patut dirayakan oleh masyarakat tempatan dan pelawat. Ia adalah satu tempat yang menyatukan manusia dengan alam semula jadi dan merayakan keindahan warisan alam Sarawak dengan kemudahan yang terkini dan penuh.
isi keluarga. Mari bersama-sama menjaga dan menikmati Taman Jukri Bukit Aup Sibu, tempat di mana alam semula jadi dan keindahan manusia bersatu dengan alam.